nih nyalainnya coy tuh. No. Kan? Kan no? No. Nah, ini sarok. Sarok. Ih, ngeri. Ih, ngeri. Mana juga nih? Itu tuh. Hey guys, ini posisi kita berada di Pantai Seger. Ini lokasi tempat orang bau nyale. Nah, ini suasana orang-orang di sini, wah banyak sekali. Kita lihat di parkiran tadi, wah banyak sekali motor di situ. Ada mobil gitu. Nah, ini suasana Pantai Seger, tempat orang bau nyale. Nah, ini pamannya nih baru balik nih. Nah, itu. Ini katanya ke sini dia jam 3. Jam 3 sebelum subuh berarti mereka sudah ke sini. Nah, ini sudah pada naik ini karena sudah terang. Biasanya nyale itu sukanya di gelap gitu. Nah, ini suasana kearifan lokal ini setiap tahun ya. Ini nyale ini muncul setiap bulan Februari sampai bulan Maret. Ini bau nyale awal. Nanti ada dua kali orang bau nyale. Itu selama dua hari. Dalam bulan Februari itu ada dua hari orang bau nyale. Itu tempatnya puncaknya. Itu tempatnya nyalilnya banyak muncul itu sekitar dua hari itu. Ya, ini sangat ramai sekali. Tadi orang di tengah itu kayak lampu senternya itu kalah hotel ya, saking ramenya. Ya, ini suasana orang bau nyale. Nanti ada bau nyale atau nangkep cacing laut ya, itu pada bulan Maret nanti. Itu akhir bulan Maret nanti untuk bau nyale foto namanya. Atau nangkap cacing laut akhir. Ini awalnya ini pada bulan Februari. Nah, ini suasana orang sudah pada balik ini karena cuaca agak terang. Oke guys, itu sekilas info tentang Festival Bau Nyale atau kearifan lokal di Lombok ya. Oke.